Kita beralih ke informasi lain, hingga minggu pagi aktivitas Gunung Sinabung tercatat masih tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat terjadi 5 kali guguran sejak terbentuknya kubah lava baru. Munculnya kubu lava baru di sekitar badan Gunung Api Sinabung Karo, Sumatera Utara menandai masih tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung. Bahkan sejak terbentuknya kubu lava baru, guguran masih terus terjadi. Guguran Gunung Api Sinabung cenderung keluar ke arah selatan dengan radius 5 km. Kondisi masih siaga ya, jadi gempa masih tercatat. Itu dari pukul 00 sampai 6 pagi tadi pagi, itu tercatat 5 kali gempa guguran. Tapi gempa guguran tersebut tidak menimbulkan awan panas. Hingga kini Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga atau berada di level 3. Masyarakat yang berada pada radius 5 km arah selatan Gunung Api Sinabung diimbau untuk tetap waspada. Terlebih jika curah hujan tinggi, ancaman lahar dingin dapat terjadi. Yonesya Putra melaporkan untuk NET.